Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai sebuah meme Meme dalam bentuk penghinaan ini Jadi sebuah akun yang bernama Ed bukan Bang Jago Membuat meme Wajah Raja Malaysia ini dibuat meme Yang sifatnya ini penghinaan dan yang membuat ini yang masih dicari karena ada dugaan yang membuat ini bisa jadi di Malaysia atau bisa jadi dari Indonesia. Karena ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian di Raja Malaysia dan kepolisian Republik Indonesia. Jadi sama-sama ini menyelidiki siapa sebenarnya sebuah akun di Instagram yaitu Jago Karena ini naif kalau hal-hal seperti ini terus dilakukan. Kalau yang kemarin ada parodi lagu Indonesia Raya yang diunggah di Malaysia, dan ternyata yang mengunggah ini adalah warga negara Indonesia. Nah, kali ini ada meme yang menghina Raja Malaysia, dan meme itu dibuat kemudian disebarkan di media sosial, dan ini menjadi rame lagi, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa sebenarnya admin dari ad bukan bank jago tersebut, apakah dari Indonesia atau dari Malaysia? Nah, teman-teman, terkait informasi ini, ini ada juga berita yang cukup menarik. Kita ambil dari Republika, teman-teman. Ini KNPI Malaysia minta penghina raja Malaysia segera dibekuk. Muncul dugaan akun penghina raja Malaysia ada di Indonesia. Ini berita dari Republika. Ternyata, teman-teman, KNPI itu juga ada di Malaysia. Komite Nasional Pemuda Indonesia perwakilan di Malaysia. Ternyata Malaysia juga ada KNPI-nya. Kita baca beritanya teman-teman. Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (BPKNPI) di Malaysia menyampaikan apresiasi kepada Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur yang mengambil sikap tegas akun Instagram penghina Raja Malaysia. Kepolisian RI diminta segera melakukan pengusutan karena ada dugaan akun penghina berasal dari Indonesia. Jadi sekali lagi teman-teman ini masih dugaan. Diduga pelakunya itu ada di Indonesia. Maka ini pihak KBRI kemudian Kementerian Luar Negeri ini aktif untuk menindaklanjuti terkait kasus gambar atau meme terhadap e, raja Malaysia karena ini bentuk penghinaan kepada raja Malaysia. Kita ambil pernyataan yang disampaikan oleh KNPI, teman-teman, jika pemilik akun Instagram Jago berdomisili di wilayah NKRI, maka kami mendesak agar kepolisian RI untuk tidak melengahkan waktu dan segera melakukan pengusutan, sehingga pelaku dapat ditangkap serta bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Ujar Ketua BPKNPI Malaysia Tengku Adnan di Kuala Lumpur Ahad 3 Januari 2021 Ini teman-teman bahwa KNPI juga ikut ambil bagian dalam rangka untuk menindaklanjuti supaya pihak kepolisian ini segera menangkap akun Instagram dengan ad bank jago itu kalau di Indonesia tentu kepolisian Indonesia harus segera bertindak menangkap pelakunya untuk Dimintai pertanggungjawaban, karena ini menyangkut harkat dan martabat eh, raja Malaysia. Kemudian, teman-teman Vice President Komite ASEAN for Youth Corporation CAYC ini meminta pelaku untuk diambil tindakan hukum yang berlaku. Apabila pelakunya adalah warga negara Malaysia, maka pihaknya minta untuk diberi hukuman yang maksimal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia. Jadi kalau pelakunya dari Malaysia, warga negara Malaysia, maka ini harus segera ditindak secara hukum di Malaysia supaya ini ada efek jerah orang yang melakukan meme-meme tersebut, teman-teman. Kemudian apabila pelakunya warga negara Indonesia, kami meminta agar pemerintah Indonesia khususnya kepolisian Indonesia untuk memberikan hukuman yang maksimal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini juga sebaliknya teman-teman Jika pelakunya ini orang Indonesia, warga negara Indonesia Maka kepolisian Indonesia harus segera bertindak dan menangkap orang itu Dan diberi hukuman yang juga sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia Jadi sama-sama teman-teman Kalau pelakunya ini dari Malaysia Maka pihak kepolisian Malaysia harus segera menangkap dan menindak Dan menghukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia tetapi sebaliknya, jika warga negara Indonesia yang melakukan tindakan seperti itu, maka supaya pemerintah RI segera mengambil tindakan, menangkap, dan mengadili orang itu sesuai hukum yang ada di Indonesia. Jadi ini adil, teman-teman. Jadi tidak saling suudon, tidak saling memfitnah antar netizen yang terjadi ini akan menjadi semakin buruk hubungan antar Indonesia dan Malaysia kalau saling menghujat, saling menghina, dan lain-lain. Dan ini harus disudahi, teman-teman. Apakah ini merupakan tindak lanjut dari kemarin parodi lagu Indonesia Raya yang uh, isunya juga masih uh, terdengar? Apakah ini tindak lanjut dari itu kemudian diteruskan dengan uh, sebuah akun ad bukan Bank Jago yang menghina Raja Malaysia atau seperti apa? Kita juga kurang tahu. Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman hasil investigasi, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi Malaysia maupun polisi Indonesia. Kemudian kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia dimanapun berada, Tengku Adnan mengharapkan untuk tidak saling mengecam atau menghina satu sama lain karena dapat mengganggu keharmonisan antar masyarakat yang sudah hidup rukun sejak sekian lama. Ini sebenarnya bagus teman-teman nasihat dari KNPI yang ada di Malaysia supaya masyarakat Indonesia dan Malaysia saling menjaga keharmonisan yang selama ini sudah terbentuk. Jika kejadian penghinaan terhadap lambang, bendera, dan lagu kebangsaan terjadi lagi di kemudian hari di Indonesia ataupun di Malaysia, maka kami tegaskan bahwa kepolisian Indonesia dan polisi Malaysia harus segera mengambil tindakan proses hukum yang berlaku di negara masing-masing, sehingga tindakan ini akan menjadi efek jerah, katanya. Jadi benar teman-teman harus seperti itu. Kepolisian Malaysia jika ada warganya yang melakukan penghinaan harus diproses secara hukum. Demikian juga kalau ada warga negara Indonesia yang melakukan penghinaan kepada Malaysia ini juga harus diproses hukum. Ini juga saran dari KNPI yang ada di Malaysia, teman-teman. Biasanya mengapresiasi polisi diraja Malaysia, PDRM, atas reaksi cepat tanggapnya yang telah melakukan penyelidikan. Hingga tertangkapnya WNI pelaku pengunggah video parodi lagu Indonesia Raya di Sabah, Malaysia. Karena upaya tersebut, maka pelaku lainnya di Cianjur juga ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi ini kalau kita lihat kemarin teman-teman, parodi yang kemarin menjadi heboh di Malaysia itu, pelakunya memang sudah ditangkap di Sabah Malaysia. Yang menangkap adalah polisi Malaysia. Sedangkan pelaku yang ada di Indonesia, ini ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kepolisian yang di Malaysia maupun di Indonesia ini saya pikir sama-sama eh, kerja cepat bagus dan tangkap sehingga pelaku eh, kejahatan ini segera ditangkap dan diproses secara hukum nah sekarang tinggal tantangan satu lagi yaitu akun ad bukan bank jago yang menghina yang buat meme Raja Malaysia dan ini juga harus segera diproses maka polisi Malaysia maupun polisi Indonesia tentunya harus bergerak cepat supaya pelakunya dapat ditangkap dan segera diadili. Sebenarnya siapa pelakunya? Apakah warga negara Malaysia atau warga negara Indonesia? Ataukah ini masih ada hubungannya dengan uh, parodi lagu Indonesia Raya Keman itu? Maka sebaiknya memang kita tinggal tunggu saja kerja cepat dari kepolisian baik Malaysia maupun Indonesia untuk mengungkap kasus ini biar semua lega. Tidak saling curiga, tidak saling menghina, tidak saling mengusat antar dua negara ini, Malaysia dan Indonesia. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.